Darlun Akademi Kesehatan Kesdam Iskandar Muda Loksmawe Sabtu 28 September 2019 menggelar wisuda bagi 40 mahasiswa angkatan ke-9 di Hotel Lido Graha Loksmawe. Prosesi wisuda ini merupakan perdana dilakukan di Loksmawe, karena sebelumnya selalu digelar bersama dengan wisudawan Akper Kesdam IM Banda Aceh. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kemandirian wisudawan dan sivitas akademika Akper Kesdam IM Loksmawe. Pihak akademik berharap semoga wisudawan dapat menjadi tenaga perawat yang handal dan profesional untuk pengabdian kepada masyarakat. Berada memang satu namanya Iskandar Muda, satu berada di Aceh dan di Loksmawe. Dan saya harapkan kedua-dua ini menjadikan suatu berkompetisi yang baik. Nah, kompetisi baik ini baik dari segi lulusan, bahkan hal-hal seperti ini. Kalau tidak pernah dimulai, kompetisi itu tidak akan pernah terjadi. Sedangkan ke depan itu, kompetisi itu penting dan materi yang positif. Nah, hal inilah jadi bersaing. Kalau yang di Banda Aceh sudah punya nama, sudah punya suatu yang dia sudah dalam kredibilitas sudah sangat diakui. Nah, oleh karena itu saya berharap yang di sini pun jadi Loksmawe harus sama. Dan di sini salah satu kompetisi adalah membuka peluang-peluang itu. Ini sebenarnya tujuan untuk memberikan kepercayaan. Dan saya sangat mengapresiasi bahwa di sini itu mampu. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.